Pemirsa budaya, etnik Simalungun termasuk salah satu dari 5 kelompok etnik dalam kesatuan masyarakat Batak. Sebagian besar kawasan yang berada di Kabupaten Simalungun ini berada di kawasan dataran tinggi Bukit Barisan, sehingga di sini hawanya sangat sejuk, pemirsa. Nah, masyarakat Simalungun juga memanfaatkan kesuburan tanahnya dengan bertanam padi, jagung, sayur mayur, dan juga perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kebun teh Sidamanik ini. Kebun teh Sidamanik ini merupakan kebun teh satu-satunya yang ada di Sumatera Utara, pemirsa. Dahulunya dalam sejarah, di tanah Sidamanik ini berdiri sebuah kerajaan yang didirikan oleh Opung Neorsik. Kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Sidamanik, pemirsa. Panjangnya sejarah yang ada di tanah Sidamanik ini pastinya meninggalkan tradisi dan budaya yang melekat menjadi ciri khas masyarakat setempat. Saya jadi penasaran nih, bagaimana budaya dan tradisi yang ada di sini. Kalau begitu ikutin terus.
Pemirsa budaya, saat ini saya berada di makam Opung Neorsik. Kita tahu bahasanya Opung Neorsik ini merupakan toko di tanah Sidamandeg ini yang telah berjasa membuka perkampungan di Sidamandeg ini. Nah, jika kita lihat bangunan makam Opung Neorsik ini masih menggunakan ornamen Simalungun. Pemirsa, jika kita lihat dari atas bangunan, terdapat patung kepala kerbau yang menandakan atau bersimbol sebuah kekuatan dan kesuburan. Panjangnya sejarah yang ada di sini, sebenarnya siapa sih Opung Neorsik itu? Kalau begitu, mari kita tanyakan langsung. Opung kami ini bermula dari Siantar. Anak dari Raja Siantar. Raja Sangawali. Dari istrinya Boru Sidauruk. Putri dari Tuan Sipoldas. Jadi opung kami ini kemari pada tahun sekitar 1760 membuka perkampungan di sini, namanya Perkampungan Sarimatondang atau Hutaetek. Mulai dari situ beberapa generasi sesudahnya jadilah kampung ini menjadi kampung yang sudah ramai, yang akhirnya pada zaman kedatangan Belanda membuat kebun teh di Sidamandeg ini, opung kami inilah yang menjadi penguasa. Opung Neorsik ini dulunya bernama Torkis Damanik. Jadi itulah tadi rangkaian acara ziarah, mulai dari penyampaian apa yang kami bawa berupa seluruhnya ada sirih, ada kapur, dan itulah yang melengkapi ziarah kami. Dan semuanya tadi sudah kami laksanakan sampai dengan selesai. Benar, tetapi bukan opung ini lagi, generasi keduanya. Itulah yang menjadi Tuan Sidamanik istilahnya dulu. Pertuanan itu sama setingkat di bawah raja. Karena Sidamanik ini dulu sejak zaman pertuanan adalah menjadi koloni daripada Kerajaan Siantar. Jadi Bahdamanik itu bukan kolam. Itu namanya dulu mata air yang dibikin opung ini menjadi tempat dia mandi dan paranggirannya anak perempuan. Jadi seperti tadi itu ada jeruk purut, kalau dulu anak perempuan raja selalu mandi dengan air jeruk purut. Ke tempat Bahdamanik itulah selalu dibuat acara seperti itu, meranggir. Itulah bukan kolam, tapi adalah paranggiran. Kalau penggunaannya, air itu tetap dipergunakan untuk minum, untuk memasak. Dan yang mandi ke situ seluruh rakyat ada yang ada di sekitar kampung ini dulu selalu mandi situ. Tapi kalau rajanya, kalau rakyatnya nggak boleh mandi di dekat mata air itu, hanya di alirannya begitu. Jadi penggunaannya untuk acara raja-raja dulu adalah pada saat seperti ada dulu namanya pesta rondang bintang, termasuk satu ungkapan kesyukuran kepada Tuhan bahwa seluruh kampung ini masih menjadi limpahan rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi selalu ke sana membuat acara, habis itu baru ada pesta. Seluruh anak gadis maranggirlah di situ pakai jeruk purut. Demikian juga dengan anak-anak muda. Sesudah itu baru diadakan pesta rondang bintang. Di sanalah tempat memadu ataupun berkenalan atau berjumpa anak laki-laki yang sudah dewasa
dengan anak gadis yang sudah akil balik. Apabila ada jodoh, dari situlah asal mulanya perkembangan rakyat yang ada di Kutaetek Sarima Tondang ini. Desa budaya, sumber mata air Badamanik ini dahulunya merupakan tempat pemandian para raja dan putri raja. Nah, jika kita lihat di seberang kolam, terdapat areal yang diberi pembatas yang menandakan areal tersebut masih sakral dan masih dipercaya oleh penduduk setempat. Nah, kolam ini juga dipercaya dapat menyembuhkan penyakit jika orang tersebut mandi di kolam Badamanik ini.
cintai budaya.